Tengok apa yang disebut oleh Panglima Tentera Rom. Kita berhadapan, kata beliau, kita berhadapan dengan tentera yang tak, tidak takut mati. Walaupun jumlahnya sedikit, tentera Rom tu 100,000 kan. Tentera Islam 10,000. Kalau agak-agak kira-kira kecil-kecil lah, siapa menang agak? Agak-agak lah, siapa yang agak-agak akan menang? Orang yang 100,000 ke orang yang 10,000 lah. Agak-agak lah. Jangan kira macam jenis Ustaz. Jenis Ustaz tak boleh kira kak. Syaruhan lawan satu orang pun Syaruhan lah. Itu cerita Hindus. Ustaz seorang, dia Syaruhan seorang. Seratus mai pun mati satu orang pun Syaruhan juga enak. Itu cerita Hindus. Hindustan. Ini cerita betul ya. Agak-agak logiknya, yang menang pastinya 100,000 orang yang akan menang. 10,000 orang pun kalah. Tapi kata Panglima Tentera Rom, kita berhadapan dengan tentera yang tidak takut mati. Macam sekarang bila Israel nak menyerang Gaza, mereka berhadapan dengan Brigit Al-Qassam, orang-orang yang tidak takut, tidak takut mati dapat. Akhirnya Israel tak dapat menguasai seinci pun bumi lah. Tapi buat apa? Berbeza dengan tebing barat, Baitul Maqdis dan kawasan-kawasan tebing barat. Kalau tuan-tuan tengok dalam peta, takkan ada dalam peta tu macam tompok-tompok tank utang. Tumpu-tumpu tank utang. Sikit-sikit Yahudi ambil. Sila-sila besok tinggal apa, tapak rumah kan. Kampung Nabi, dusun Nabi. Baik, kita cerita apa tadi? Baik tu di tepi barat macam tu. Berapa ramai pemuda-pemuda tepi barat yang ditangkap oleh tentera Israel? Hilang tanpa apa-apa kita, berapa ramai? Tapi di Gaza kita tak jumpa seorang pun benda tu. Sebab apa? Kerana tentera Israel berhadapan dengan Brigit Al-Qassam yang tidak takut, tidak takut mati. Itu sikit dia, berapa ratus orang, berapa, mungkin berapa ratus orang. Tapi zaman kemasan Islam, 10,000 tentera Islam berhadapan dengan 1,000 tentera Rom. Tentera Rom kah? Cabut. Itu dalam perang Mu'tah. Cabut tuan-tuan. Bila dapat tahu tentera Islam yang datang 10,000, cabut tentera Rom, cabut. Tak berani lawan garang. Saya silap bersepai kita tuan-tuan. Begitu juga berhadapan dengan tentera Parsi. General tentera Parsi sendiri mengakui kita berhadapan dengan tentera yang tidak takut, tidak takut mati. Mereka sanggup mati. Tentera kita tak sanggup mati. Tentera kita ada balik penyemun 40 orang. Ya tak? Tengok tak cerita kan? Ali Baba punya lepuk kan? Dia dah habis menyemun, dia pergi. Kita malam ni kita enjoy. La 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 la. Dia menangi bagai, dia dah selesai kerja dia. Kita enjoy, kita minum dulu. Jadi perangai tentera Rom, tentera Persi, macam yang mana digambarkan dalam filem Ali Baba Punya Lampu, macam 40 orang penyemun tu. Macam mana mereka tak berani nak berhadapan, macam manalah mereka tak berani nak berhadapan dengan tentera Islam yang tak takut mati, yang tiap-tiap malam bangun mengerjakan qiyamul. Kita baca kisah Salin Al-Ayubi rahimahullah ta'ala. Kita baca tentera Salin Al-Ayubi. Dia pesan pada tentera dia, tiap-tiap malam kita kena bangun kemah lain. Saya akan pantau tiap-tiap kemah. Besok pagi tiap-tiap kemah diterang-terang. Akhir pukul 4:30 tu terang dengan lampu, sebab mereka menandakan qiyamul lain. Ada satu kemah yang tidur berlengkau. Yang kemah tidur berlengkau, duduk belakang sendiri, jaga ni kot, jaga kambing kot. Yang lain-lain semuanya akan berada dalam barisan utama ketika misi ketenteraan. Itu keadaan waktu itu. Sekarang Allah Akbar. Itu saya katakan macam saya kata ini, kita tak berdaya nak buat apa-apa untuk menawan semula Baitul Maqdis. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa itu. Baik. Tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa di seluruh dunia, walaupun berbeza-beza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatannya. Memang. Tengok di Rohingya. Akak tengok di Rohingya macam mana?
Umar Uthman bin Ziyad dibunuh beramai-ramai. Akan tengok bagaimana berlakunya pembunuhan besar-besaran di Gujarat, di India. Akan tengok macam mana pembunuhan besar-besaran umat Islam di Ambon. Kita tengok bagaimana kaum umat Islam di negara-negara minoriti dibunuh beramai-ramai. Yang paling terkenal dalam tempoh 30 tahun ini, pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia Herzegovina. Sampai padang bola tu bertukar kat padang bola tu, padang bola kampung kita tu bertukar menjadi kawasan kubur besar. Mass grave. Nak tanam pangsa pembunuhan beramai-ramai ini kat sini. Bayang, dalam satu kampung tu hampir semua ahli kampung dibunuh oleh tentera Serbia. Ya. Itu cerita 20 tahun dulu kan. Masa di Bosnia. Bayangkan. Sekarang Rohingya macam tu juga. Dulu berlaku di Ambon pun begitu juga. Umat Islam di Ambon di sebelah. Begitu juga di Gujarat, di Barat India pun sama. Itu ni dipermain-mainkan tak? Di Malaysia tengok, umat Islam dipermain-mainkan. Sampai penyanyi-penyanyi pop Korea serangai yang akak-akak minat tu lah. Bukan akak, anak-anak akak-anak minat. K-pop kan? K-pop kan? Bukan K-pop, K-pop. Sebut kena betul eh. Jangan sebut K-pop, sebut K-pop. K-pop serangai kan? Penuh. Anak dara kita. Kena peluk. Rela dipeluk. Gentle. Cuba kau sat ni peluk. Kena penampar Jepun. Bukan penampar Korea lagi, penampar Jepun. Tak tinggal gatal. Tahap gapan. Tapi kalau penyanyi pop Korea, K-pop Korea peluk, sarangai peluk, elok. Yang sedih tu kak, yang kena peluk tu perempuan-perempuan Islam yang berpakaian muslimah kan. Oh, kalau dia tu rambut mengerbang, rambut kala budak-budak, ya tak mana-mana, yang kelabing-kelabing tak apa kan. Oh, kita pun tahu ini budak-budak dah usah. Ini perawakan dia, kan tengok dalam gambar tu. Elok, ada tudung, apa semua, ya Allah. Kita sedih kan. Tak ada pun siapa yang rasa terhiris hati. Boleh tengok, boleh gelak, boleh tepuk tangan lagi pula. Ya Allah. Sedih kita kan. Cuma kalau Ustaz Azmi penuh macam mana kak? Kena pernah kok. Aku tak bos tak tinggalkan. Gatai. Rasa pedang orang tua bangka. Kalau muda tak boleh, tak boleh. Ini dah tua bangka badan gemuk. Ada hati nak gatai. Kan? Tapi kita tengok anak-anak dara kita dipuluh oleh penyanyi K-pop sarangai, relax. Tak marah pun. Tak marah pun. Tak ada pun kita telefon RTM. Telefon RTM, telefon selama bagi Malaysia, telefon Malaysia hari ni. Kita protes. Tak ada pun. Kenapa? Apa nama ni? Dibiarkan. Kenapa dibiarkan anak-anak dara kita yang muslimah ni dipeluk, dicabul kehormatan ni oleh penyanyi K-pop atas rasa minat, peminat. Kita sudah hilang kekuatan kita. Dipersendirikan kami. Dipersendirikan. Nak kata apa? Sebenarnya segala kekalahan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam kaum diri kaum muslimin itu sendiri. Iaitulah dari penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran dari dua usul yang selalu